Maklum guys, belum pernah lihat sirkuit. Jadi pengen tahu, kirain begitu masuk garis ini tuh langsung jalanan sirkuit ternyata. Apa yang di bundaran itu ya? Bundaran aja pak? Bundaran yang tadi depan itu? Apa sini? Itu. Oh ya sini aja deh. Masih ada foto. Ini guys, udah sampai di sirkuit Mandalika. Bangunannya keren sih. Bener-bener standar internasional. Ini pintu gerbangnya ya? Apa sih? Podium? Tuh, jadi bentuknya begitu tuh. Ini bentuk lintasannya tuh. Bentuknya kayaknya ribet ya, belok-belokannya. Ya, kita lihat sana. Ada green gate. Ini pintu utama bukan ini ya? Oh yang depan lagi. Oh. Berarti ini bukan sirkuitnya langsung ya, enggak ya? Sirkuitnya masih dalam sana lagi ya? Belakangnya sana. Jalanannya yang sana lagi kan? Oh sini. Oh ada tiga. Coba. Maklum guys, belum pernah lihat sirkuit. Jadi pengen tahu, kirain begitu masuk garis ini tuh langsung jalanan sirkuit. Ternyata bukan. Masih harus ke sana lagi kalau nggak salah, di dalam sana balik. Di balik gedung-gedung itu baru sirkuit. Dijaga ketat guys sama brimob loh, yang dia brimob. Di sana kita lihat gerbangnya. Kita lihat keren guys, di luar Jawa ada tempat wisata standar internasional atau tempat internasional kan, keren ya. Nah, ini sana tribunnya. Oh di sana. Ini masih dalam-dalam aja. Oh ini ada pedok. Pedok di sana. Gak boleh masuk guys. Ini kita masuk mobil lagi aja deh. Ya ini apa nih, udah rusak, sayang banget tempat sampah. Nah ini dia guys, ikon patung Pak Jokowi naik motor nih, dijadiin ikonnya Mandalika, sirkuit Mandalika. Nah ini kita memasuki wilayah Pantai Kuta. Jadi ternyata di sini juga ada guest house nih guys, banyak juga orang kesini tuh, seru juga. Nah itu The Mandalika, ini bukan Pantai Kuta, sorry, ini Pantai Mandalika. Oh, ada wahana permainan. Bagus deh guys, ini pantainya kayak pantai di Bali gitu. Maksudnya udah tertata rapi. Dulu waktu aku 2017 kesini belum tertata rapi kayak gini, belum ngebentuk sama sekali. Masih apa, belum jadi lah, tapi trotoar-trotoar gini ini jadi. Pada di mana pak? Pada kemana? Jauh nggak? Oh deket ya? Iya. Oke. Okay. Oh itu? Iya. Kok nggak ikut ke pantai? Udah. Terus? Toilet sekarang. Di Indomaret. Indomaret. Sambil jajan. Ah, sambil jajan.
Wow, itu ada ATM banyak, ternyata udah banyak di sini, ada Mandiri, BRI, CMB Niaga. Wah, itu BNI juga ada. Ini enggak ada nih. Kalau gitu. Nah, itu kita ke foto di situ tuh 2017. 2017 di situ. Waktu itu tulisan Kuta Mandalikanya belum jadi sebagus ini. Sekarang udah bagus, guys. Udah dibangun rapuh. Sini. Tuh. Bagus. Jadinya. Udah jadi modern. ATM banyak. Oh, ada Alfa Express juga. Dulu 2017 kesini masih belum jadi. Tapi trotoar ini udah jadi, cuma masih belum rapi begini. Jalanan ini udah jadi dikit. Bangunan hotel ini masih dibangun. Sekarang udah berubah semua loh. Udah jadi keren. Jadi keren. Bagus. Kan ada sepeda elektrik. Berapa emang nyewa itu? 50 satu jam. Langsung. Oh. Langsung sirkuit. Emang kelilingnya kemana aja? Tapi sirkuit. Sirkuitnya sana. Ya. Berarti kita keluar ke sana. Ya. Kalau bisa ya. Di pantai Tegal, di pantai bisa semua pakai sepeda sini soalnya. Oh. Kalau pakai mobil motor orang sini baru bisa masuk, kalau orang lain. Harus orang dalam yang bisa bawa motor. Nah. Oke. Okay. Nah, guys, kita nyobain naik sepeda listrik. Seru. Naik sepeda listrik ngelilingin Pantai Kuta Mandalika. Seru juga, guys. Ini disewain, ada yang harganya beda-beda, ada yang 25.000 setengah jam, 50.000. Itu Mbak Riri bukan sih? Ada yang 30.000 sejam, ada yang langsung minta 50.000 sejam. Seru juga, guys. Dulu mainnya nggak ada, sekarang udah seru. Enak, enak. Jadi kalau capek naik ini enak banget. Tadi aku kok kayak lihat penampakan Mbak Riri. Jadi guys, kalau kamu lagi di Lombok, wajib banget datang ke sirkuit Mandalika ini. Setelah sebelumnya kamu main ke Bukit Merese, kamu tinggal main ke sini karena lokasinya nggak jauh dan Bukit Merese itu juga ada di lingkungan sirkuit Mandalika. Selain sirkuit Mandalika ini, kamu juga bisa main ke Pantai Kuta Mandalika dan Pantai Tanjung An. Oke guys, selamat jalan-jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.